bangga banget. Dan di sini kalian bisa lihat ya kebahagiaan Alicia Rininta ketika mengetahui bahwa ternyata TCJK masuk nominasi. Madonna, I'm so proud of you. Dan tentu saja semua ini tak lepas dari sang penulis Donna Rosa Maina yang begitu hebat dalam menulis kisah TCJK. Sanding dengan karyanya Sohekyo yang... Dan yang paling membanggakan untuk Alicia Rininta, dia bisa bersanding dengan Kyo, artis kebanggaannya. The glory. Dan kalian bisa lihat ya ekspresi Alicia Rininta, girang banget dan excited banget. Di sini kalian bisa lihat ya matanya sampai berbinar-binar seperti ini. Iya kan ya kayak... Nah tentunya sangat wajar ya, karena sekarang ini TCJK mewakili se-Indonesia sebagai sinetron yang go internasional. Tentu saja sangat wajar kalau Alicia beserta semua tim merasa bangga. Bahkan banyak juga yang bilang kalau Takdir Cinta yang kupilih itu adalah drakornya Indonesia. Kemudian Alicia Rininta pun menceritakan kalau dia tuh ngefans banget sama The Glory. Pokoknya di sepanjang Alicia Rininta bercerita, bibirnya tak lepas dari senyum dan juga tawa. Dan ini menandakan kalau dia memang sangat bahagia sekali bisa masuk nominasi ini. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 hari ini. Dan jangan dilewatkan ya, nanti malam pastinya akan semakin seru. Simak kelanjutan TCJK hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.